Peran seorang kiper dalam permainan sepak bola tak kalah penting dengan sosok seorang striker. Ya, menjaga lini pertahanan agar tak kebobolan adalah hal yang tak mudah. Dibutuhkan refleks, fokus tinggi, dan juga kecepatan untuk bisa menepis tiap bola yang mengarah ke gawang. Di Indonesia sendiri, kita sejatinya kaya akan kiper-kiper berkualitas. Tak percaya? Lihatlah aksi-aksi mereka, Super Save Kiper Timnas Indonesia. Nadeo Argawinata meloncat seperti katak. Ya, itulah yang Nadeo lakukan saat berhasil menepis tendangan keras pemain Thailand. Good save, Nadeo. Lewat pemain Indonesia, shooting langsung ahai. Ini kita harus disuruh waspada dan hati-hati ya. Ini kita harus sekali Thailand. Dua serangan balik. Kurnia Mega Hermansyah memiliki ketenangan yang luar biasa dengan pembacaan bola yang mengagumkan. Mega jelas menjadi kiper paling dirindukan para pendukung Timnas Indonesia. Lihat saja momen saat berhadapan dengan pemain Malaysia. Dengan cekatan ia berhasil menangkis bola sepakan penalti ke sudut gawang Timnas. Amazing Mega. Seharu saat sudah dilakukan. Kurnia Mega. Baik sekali. Yes. Begitu baik, begitu sempurna Kurnia Mega. Dua penendang asal Malaysia berhasil dipatahkan. Kita lihat dalam. Kurniawan Kartika Aji. Ini adalah salah satu heroic save yang tak akan pernah dilupakan siapapun. Berhadapan satu lawan satu dengan pemain Vietnam, semua orang pikir itu benar-benar akan menjadi gol. Tapi lihatlah, save cekatan membuat bola berhasil dihalau. Amazing save, bro. Satria Tama. Kiper muda Timnas Indonesia ini dikenal memiliki refleks yang bagus. Tak percaya, aksinya menghadang tembakan jarak dekat pemain Malaysia adalah bukti tersendiri. Wow, fantastik. Andriyani Ardiansyah, kapten Persija Jakarta yang juga kiper utama Timnas Senior Indonesia, benar-benar tak pernah ragu dalam membuat setiap keputusan. Lihat saja aksinya keluar untuk menutup pergerakan pemain Singapura. Sebuah save pintar berhasil menggagalkan peluang emas Singapura. Good game, Andriyani. Wahyu Trinugroho. Sebuah hal yang tak akan pernah Wahyu sia-siakan, dipercaya menjadi kiper Timnas Indonesia. Hal itu ia buktikan lewat aksi heroiknya. Lihatlah saat ia mampu menepis tendangan keras pemain Singapura. Wow, good save Wahyu. Hernando Ari Suryadi. Penjaga gawang yang muncul di Timnas U19 ini jelas memiliki masa depan yang cerah. Ia memiliki kecepatan dan juga refleks memukau, seperti saat berhasil menangkis tendangan bertubi-tubi dari tim Real Madrid. Super jam, Hernando. Take it easy. Hendro Kartiko. Kiper legend ini memang tak mudah untuk dilupakan. Lihat saja save supernya saat melawan Malaysia. Dengan loncatan super yang ia lakukan, Hendro mampu menangkis tendangan keras pemain Malaysia. Good job, Hendro. Marcus Horison. Menjadi kiper utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2010, Marcus adalah kunci Timnas melaju hingga partai final. Aksinya begitu menawan seperti saat melakukan save dari tendangan salto lawan. Lihatlah betapa tenang aksinya. Good style, Marcus. Oh, that's a great effort. Somehow, Marcus Harrison is leading a very tough life. I don't think he knew much about that.
Jadi itulah save-save paling gila kiper timnas Indonesia yang tak mudah dibobol oleh pemain negara manapun.